baru saja turun dari Lion Air. Ini di bandara apa ya? Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menuju ruang transit. Oh. Nang di sini ya. Live. Terima kasih. Sementara begitu, nanti kita live kembali di saat penerbangan jam 12.30. Terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وهداه أما بعد yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Maghfur beserta keluarga dan juga Bapak Abdul Majid beserta keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati keluarga besar dari kedua calon mempelai pengantin yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Kepala Desa Sungai Mata-Mata dan juga hadir Kepala Desa dari Purwokerto. Wabil khusus untuk أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وهداه أما بعد yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Maghfur beserta keluarga dan juga Bapak Abdul Majid beserta keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati keluarga besar dari kedua calon mempelai pengantin yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Kepala Desa Sungai Mata-Mata dan juga hadir Kepala Desa dari Purwokerto. Wabil khusus untuk khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق من وجود إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Fa innan nikaha sunnatun min sunnat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man radiya an sunnati fa laysa minni. Summa qala aidan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wa qala aidan, khairun nisa'i man tasurruka idha absarta wa tuti'uka idha amarta wa taqrabu waybaka fi nafsiha wa malika. Saudara Muhammad Mahfuz Ali dan saudari Solim, sebentar lagi saudara berdua akan menjadi pasangan suami istri. Dan apa yang terjadi pada pagi hari ini merupakan takdir dan kehendak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan salah satu tanda kebesarannya mempersatukan kalian berdua dalam sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kata Allah, kita sepenuh ilaih supaya kalian berdua mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, dan tentunya keberkahan di dalam menjalani hidup yang selanjutnya. Jadi jadikan di dalam diri kamu sekalian berdua kata Allah mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang akan ditumbuhkan di dalam diri masing-masing kalian berdua. Maka dari itu, pernikahan merupakan salah satu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan kata Rasulullah, dan siapa yang berpindah ke tersebut, maka dia bukan termasuk dari golongan umatku. Dan alhamdulillah, saudara Muhammad Mahfuz Ali dengan saudari Sulaimah sudah melaksanakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan tersebut. Mudah-mudahan dengan ini telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kalian berdua sebagai umat Muhammad dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara Muhammad Mahfuz Ali, sebentar lagi saudara akan menjadi suami dari saudari Sulaimah. Tentunya ada banyak kewajiban dan tanggung jawab yang harus saudara penuhi sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, dan sebagai seorang uswah atau contoh atau teladan bagi seorang Sulaimah dan anak-anaknya kelak. Maka dari itu jadilah suami yang bertanggung jawab, jadilah suami yang berbuat baik, mempergauli istrinya dengan baik, dan juga bertanggung jawab secara lahir dan batin. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya seorang suami adalah suami yang bertanggung jawab dan berbuat baik terhadap istri dan anak-anaknya. Karena aku kata Rasul adalah orang yang paling bertanggung jawab dan berbuat baik terhadap keluarga aku. Begitu juga saudari Sulaimah, saudari akan menjadi istri dari saudara Muhammad Mahfuz Ali. Ada banyak kewajiban dan tanggung jawab yang harus saudari penuhi. Bahkan kata Rasulullah SAW, baik-baiknya seorang istri pertama adalah ketika dipandang oleh suaminya, selalu mengucapkan hati dan pandangan suami. Yang kedua, selalu taat tunduk dan patuh terhadap perintah suami. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, dan juga kehormatan suaminya. Begitulah tanggung jawab pembagian di dalam rumah tangga. Saudara Mahfuz Ali dengan saudari Sulaimah, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dengan kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Jadi dan hati yang terpukul juga diri masing-masing kalian berdua kekurangan-kekurangan tersebut. Tapi ini adalah Allah agar kekurangan satu dengan yang lain yang kita disatukan dalam sebuah pernikahan. Dan ini adalah Allah akan menjadikan keluarga yang berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melapor, ini perjalanan pulang dari pelabuhan menuju pelabuhan Rasau melalui Sungai Kapuas.
menggunakan kendaraan kelotok. Nah, itu Pak Deng Isudin sedang belajar menjadi nakoda. Harto di sebelah kini kirinah koda. Pak Deng Isudin sedang belajar nakoda. Ternyata asik. Kapan-kapan satu keluarga ini pergi menggunakan kelotok. Para pengunjung, para penumpang cukup banyak. Itu dari keluarga kita semuanya istirahat. Begitu sementara, nanti kita laporkan setelah sampai di Pelabuhan Rasau. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.